monumen Sandi yang ada di Indekso ini. Yuk kita lihat seperti apa monumen. Pasca Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah ini, hari ini saya kesempatan untuk hadir di Kelurahan Banjararum, tepatnya di Indekso Banjararum Kalimalang Ponorogo. Pada kesempatan siang yang cerah ini, saya ingin menggali sebuah monumen Sandi yang ada di Indekso ini. Yuk kita lihat seperti apa monumen. Masih bersama Kang Yadi pada kesempatan siang hari ini, sekalian silaturahim untuk Idul Fitri. Saya Soan Bapak Lurah Banjararum pada di Indekso ini. Selanjutnya juga saya akan melengkapi data video kami sebelumnya bahwa Museum Sandi yang pernah kita tampilkan di konten sebelumnya ada di Duku. Ternyata ada kaitannya juga di depan kantor lurah ini, pokoknya dulu di lapangan Dukso, itu ada kaitannya dengan kegiatan Sandi yang ada pada agresi militer Belanda kedua tahun 1948. Saat ini saya ketemu Pak Haswardi sebagai pemangku wilayah di Kelurahan Banjararum ini, berkenan nanti memberikan sepatah dua kata kata atau komentar tentang Museum Sandi yang ada di depan kantor lurah desa ini. Pak Haswardi, terima kasih Pak Yadi dan Pak Haswardi kehadirannya. Sampai saat ini masih bekerjasama dengan pemerintah Kelurahan Banjararum. Terima kasih sekali yang saya ketahui tentang Tugu Sanapati yang ada di depan kantor kelurahan atau kantor balai desa Banjararum itu dibangun tahun 2015. 2015 yaitu adalah untuk memberikan monumen bahwa di lapangan Dekso itu dulunya untuk transit kurir-kurir surat yang akan menghadap jenderal. Jadi di situ tidak sembarang orang kurir surat bisa menghadap jenderal, harus disensir di lapangan Dekso ini. Maka dari itu ketika nampak tilas, stafnya juga dari lapangan Dekso ini sampai ke museum yang ada di San Galo. Jadi yang saya ketahui sampai saat ini dibangun museum dan untuk stafnya ada nampak tilas jenderal dan paling tidak di Indekso ini juga sudah dicantumkan dalam narasi yang ada di Dukwo bahwa di sana Indekso adalah sebagai tempat transit utama, ya, kemudian ke Dukwo dan dilanjutkan ke kota-kota yang disediakan sama kamu, ya. Kira-kira informasi yang bisa digali dari Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah, semoga momen tersebut bisa selalu dipelihara.
apapun itu adalah proses perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan di hari ini. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas bincang-bincang. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Lurah Haji Warudi yang saat ini sebagai pemandu wilayah di Kelurahan ini terkait dengan monumen sandi yang ada di depan Kelurahan Kelurahan. Semoga warga anak cucu kita bisa mengenang bahwa salah satu perjuangan sandi saat agresi Belanda tersebut adalah momennya di Indekso ini untuk dilanjutkan ke Bubur dan Sambil. Demikian pemirsa, sampai ketemu lagi dengan tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.